tuh ulu turunkan ya, ya besi itu ini bang naik ya kosong. Oh bertunggu gitu ya? Iya bergantian. Ah, ini jadi pak yang ini pulang turun itu pulang naik. Kadang-kadang dekat bantu rondong itu ditanam. Kalau yang anu tuh kadang liar. Di sini banyak pohon anu, cuma yang melingkup anunya tuh di tanahnya tuh inya punya. Pokoknya sini batasku. Ya. Jadi di situ ada aren tubuh liar. Dia yang punya tanah ini yang punya tuh. Nah, cara orang sini. Tahan aku anu mulai ngambil bumbungnya, pokoknya nebang pohon bumbung kayak bambu ini bisa langsung disanggakan. Kalau sudah lama kayak udah kering ini harus diasap. Kalau enggak diasap ya itu asam airnya aren. Kalau asam dimasak dia bisa jadi gula, jadi apa namanya dodol kayak gini ya, dodol aja jadinya, enggak ada harganya. Kendala tuh kalau di pohon aren itu ya anu monyet yang sering bongkar anunya itu tadi pancurnya ke bumbung. Ah itu bikin kita jengkel tuh kendalanya. Ah terus kalau hari hujan ah itu yang anu bermasalah, kita mau enggak mau. Dibagi, iya, ya? Ini lalu penuh yang ininya, mending dibagi lah, itu motor numpah. Kalau tidak musim buah itu kadang-kadang 25 satu kilo, 25.000. Lalu sekarang ini murah 15.000 satu kilonya. Dalam masalah harga kita kan satu kampung nih. Merata bahwa harganya murah ya di pasrah aja murah, namun enggak ada anu lomba tambahan ciren lain itu mau enggak mau itu aja dianu ini dikerjain.